siang kenapa begitu ya? Iya, dari tadi begitu masuk langsung lihat ke atas. Katanya ada mantan pacarnya di atas ngeliatin ke sini. Begitu ditanya, ceritanya memang dia pernah nabrak mantan pacarnya dalam kondisi mabuk. Waktu itu sampai meninggal. Oke, baik. Mas Irsyam dengan tanggal lahir 16 bulan 7 1997 dan nomor rumah 40. Kalau saya lihat di sini Mas Irsyam itu lebih ke arah dihantui dan diteror. Makhluk gaib. Jadi kayak gini. Lebih ke arah psikis, kejiwaan, teror, campur semuanya jadi satu. Ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, dan ini kondisi dia malah bikin dihantui sama arwahnya emang masih gentayangan. Arwahnya masih gentayangan. Dan coba deh Irsyam lihat kita, lihat aku deh. Sesosok pemuda yang berwajah tampan, namun tidak disangka dan dikira ternyata menyimpan rahasia besar terhadap mantan, terhadap almarhum itu. Ini udah meninggal kan? Apa yang dirasain Mas Irsyam? Mas jangan lihat ke atas dulu, bisa? Jangan lihat ke atas dulu. Kita bisa tahu nggak kronologi ceritanya seperti apa sebenarnya? Iya, ceritain dong. Kenapa bisa dihantui arwahnya dan waktu itu gimana ceritanya? Bisa nabrak, itu dia ada di luar atau ada di mobil? Sempat ada di luar. Saya nggak kenali, saya langsung tabrak aja itu. Dan kamu lari? Lari? Dia lagi berdiri. Saya pertama nggak lagi mabuk. Waktu itu jadi kondisinya nggak sadar gitu ya? Iya, nggak sadar. Tapi sudah bertanggung jawab sebenarnya? Saya rasa belum. Belum ya? Saya belum bertanggung jawab. Jadi belum tanggung jawab dia ya? Belum sama sekali. Ini masih menghantuinya. Dan Irsyamnya lagi diganggu oleh makhluk tersebut. Kejadiannya kamu ingat gak di jalan apa Mas Irsyam? Saya masih ingat. Itu kejadian di jalan... Keluarganya dia gimana menerimanya menghadapi masalah ini? Gak seneng awalnya, tapi ya ikhlas aja. Ada unsur kesengajaan tidak, jujur? Saya ada. Kamu, untung kamu jujur ya. Saya nggak pikir ada pertanyaan itu. Kamu ngelihat dia memang sengaja melakukan itu, Ron? Iya. Masih ingat alasannya kenapa? Karena dia cemburu. Dia udah ada pasangan lain. Ada pasangan lain kan pastinya tentunya gara-gara kamu berbuat salah juga sebelumnya. Mas Irsyam itu kan juga sebenarnya kalau lagi marah ngebetein abis kan. Jadi sebenarnya Mas Irsyam juga ambil bagian bikin salah sebelumnya gitu? Iya. Kalian kan berawal dari ribut-ribut mulut kecil kan, akhirnya jadi berantakan. Betul begitu? Betul. Kok tega sih sampai nabrak gitu? Pernah melakukan ini sebelumnya? Saya dulu pernah. Pernah nabrak orang juga? Oke, kita bahas ininya, soal Anda dihantui arwah dari mantan pacarnya. Dan biasanya datang secara tiba-tiba atau setiap malam? Setiap malam. Ada yang disampaikan? Ada pesan yang diomongin, disampaikan ke Anda? Ada. Apa?
Dia ingin membalas kejahatan, membalas saya. Dia ingin apa? Membalas saya. Membalas kamu. Dia ingin membalas kamu. Serem banget deh ini. Ini perempuan rambut panjang dengan mata melotot, terus kayak marah sekali. Marah sekali. Sosok ini muncul tiba-tiba, tetapi sosok ini adalah sosok yang hantu yang lain. Oh. Jadi Irsam gara-gara tidak mau mengakui kesalahannya, jadinya dia diikuti oleh banyak makhluk halus. Jadi kayak hilang kendali dan kontrol. Ini semacam kayak hantu jahat yang ngikutin Irsam. Seperti itu. Irsamnya kalau marah juga serem banget. Apa? Sorry. Ini bukan mantan ya? No, bukan. Ada yang lain yang ikut. Ada yang lain yang ikut. Kalau lagi marah, kenapa? Kalau pas lagi marah, bahaya banget. Si Irsamnya bisa meja, bisa hancur. Mas Irsam sebelum datang ke sini pernah minta bantuan orang nggak? Saya pernah. Minta bantuan ke dukun. Hah? Ke dukun. Minta bantuan ke dukun. Berharap bantuan apa? Berharap jangan di ganggu. Jangan diulangi lagi. Jangan diganggu perbuatan, lagi gitu. Iya, jangan diganggu lagi. Tapi tetap ada. Tetap ada. Terus balik lagi ke dukun ya? Balik lagi. Di sana ngapain? Ada ritual yang dilakukan di sana? Ada. Jadi sudah melakukan ritual, tapi tetap dihantui? Iya. Kenapa ya dia selalu kayak gitu ya? Dia ngeliat ke gambar kamu terus kan? Iya. Kesini... Mas Irsam, apakah membawa sesuatu kah? Selama ke dukun, pernah dikasih sesuatu enggak? Seperti jimat atau benda pusaka atau apapun itu? Ada. Boleh saya lihat kah? Boleh, silakan. Itu dia ritualnya itu kayak gimana ya? Waktu di dukun itu gimana ritualnya? Ritualnya mandi. Mandi kembang mandi atau kembang. Mandi? Dan itu dilakukan berkali-kali? Iya, berkali-kali. Tapi gangguannya tetap ada? Tetap ada. Tapi masih balik lagi? Masih. Ah. Cuma ini aja jimatnya. Gak ada yang lain lagi emangnya. Tidak. Coba kamu deket dia deh. Bawa lilinnya gak? Gak usah. Pegang dia. Maaf ya mas. Kamu ngerasain sesuatu gak? Atau ada hawa yang berbeda? Dingin atau panas atau gemeteran? Kayak agak gemeter gitu. Oh.
dia masih ketakutan terus. Ini gemeterannya karena emang ketakutan terus. Boleh aku copot ya? Boleh. Kamu gak kuat juga. Kamu kuat kenapa? Kayak hawa-hawanya. Kamu ngeliat apa? Kental gitu sih ya. Mas Irsam. Tiba-tiba pingsan gini kenapa ya? Saya butuh supaya mungkin minyak gosok atau apapun itu. Yeah. Mas Irsam. Mas Irsam bisa duduk kembali kah? Misterius sekali ya, dihantui gini. Sekarang kamu ngerasa dihantuin wanita itu ya? Iya. Rasanya gimana? Apa yang dirasa? Sekarang lagi ngeliat kamu gitu? Iya. Ada di sebelah mana kamu lihat? Sebelah kanan saya. Kan berarti sana. Kamu juga ngeliat emang ada di sebelah kanannya? Iya. Kamu gak ke kuburannya aja minta maaf? Ini udah pernah minta maaf sebelumnya belum? Sudah. Ke keluarganya? Sudah. Udah pernah datang ke kuburan ya? Iya. Waktu itu awalnya kenapa sih? Dia awalnya cemburu duluan. Dia cemburu ada alasannya atau nggak ada alasannya? Dulu pas masih sekolah saya sempat pacaran sama mantan pacar saya ini. Uh-huh. Terus, semenjak saya kuliah, saya ikut job lain, dia ikut yang lain, cari pacar yang lain. Terus? Saya nggak suka aja sama dia. Nggak suka? Kamu tabrak? Saya tabrak. Aduh, unsur kesengajaan ya. Iya, unsur kesengajaan. Tapi kalau mabok gitu sih, bisa dibilang sengaja atau enggak ya? Enggak, kayaknya mungkin. Oke. Mas Irsam, boleh duduk kembali di sini? Silahkan berdiri, Mas. Kalau kamu pengen teriakin masa lalu kamu atau kamu ingin lepas, keluarin aja teriak-teriak sampai habis tenaga kamu. Lepasin aja Mas Irsam. Kamu bawa sesuatu ya, Mas Irsam? Mas Irsam, iya. Boleh diambil nggak? Mas Irsam, ambil yang dibawa. Tunjukin ke kita semua.